dengan optimal. Kemudian hari 3 hari ke depan, semoga kita bisa kompak. Saya akan berdoa menurut kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Ya, permata jalur dibagi ya, terus ya, mungkin kita akan menggunakan banyak handphone-nya Hani. SMMK! Halo guys, jadi hari ini kita lagi loading barang ke Tronton kita. Nah, nanti buat keseruan selanjutnya nantikan di video kita. Makan kalian ini. Nih buat makan Magicom. Jadi kita sekarang mau berangkat ke Cijantur buat ngadain MBK. Semoga acara kita lancar. Amin. Ayo teman-teman semangat, bentar lagi kita akan berangkat. Oke, teman-teman. Sekarang kita jam 10, kita udah mau prepare buat berangkat ke desa, terus nanti kita bakal terus-teruan di sana. Kita bakal melaksanakan niat yang mulia, kita bakal pengabdian di sana. Pokoknya tonton terus sampai 30 menit terakhir. Hai, gimana acara MBK? Udah tertata kah? Ah, aman. Wow. Bismillah ya guys, doakan kita semoga sukses. Sampai di desa Cijantur, gimana cuy perjalanannya? Seru, biasa aja. Ngantuk gak? Tidur gak? Enggak. Bohong banget. Dekan gue. Wes, deg-degan. Woi, Dandi, wes. Aduh, 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 aduh. Teman-teman mau angkat barang-barangnya duluan nggak apa-apa, angkat barang-barangnya aja dulu di belakang, terus nanti nyampe atas teman-teman boleh istirahat. Kita mau bawa ke majelis. Halo guys, so halo guys, kita bawa barang ke majelis dan ini gede banget tuh, coba kasih lihat bawaan lo. Terbuat kan guys. Say hi. Hai. Kita sekarang baru turun dari truk. Kita mau ke majelis untuk istirahat. Dan bersih-bersih. Halo, gimana pagi ini? Kita udah selesai siap-siap. Betul. Agendanya apa ini? Sekarang kita opening, mau opening ya? Ceremony day one. Betul. Guys. Oke. Okay. Habis itu edukasi. Siap paling edukasi. Saya kepala sekolah di sini. Semangat. Oke, teman-teman, sekarang kita mau ngelaksanain opening di Desa Cijantur buat mengabdi bersama Kesma 2023. Pasti kita akan mengabdi dengan apa yang udah kita bawa, semoga bisa bermanfaat nanti ke depannya untuk Desa Cijantur yang lebih baik. Pak, ini buat ini, itu arahin aja. Oke. Siap, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir di sini. Terima kasih buat Pak Ahmad dan Pak Soleh yang sudah hadir di sini.
saya berharap untuk mengabdi bersama Kesma 2023 ini yang ada di Desa Cijantur ini bisa membangkitkan lagi Desa Cijantur kembali. Pada kesempatan hari ini, marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul di desa yang sama-sama kita cintai ini, Desa Cijantur. Ada MBK mengajar di sana, ayo kita ketemu anak-anak. Hari kita ada kegiatan mengajar buat SD, SMP. Menghitung, kita ada membaca. Setelah itu, di saat mengajar juga kita ada MBK bercocok tanam. Kita akan menggunakan polybag. Let's go! Jangan ngomong dong! Ya. Namanya siapa? Siti Nur Halifah. Dipanggilnya Siti Nur apa Halifah? Terus aku ikut turnamen kan teman-temannya di sekolah. Ayo kita ke sekolah. Hai guys. So, kita lagi di kita udah sampai SD sampai Sumatera SD. Badan. Tuh, udah sampai SD. Halo semuanya, kenalin gue Rangga, Koor Edukasi. Jadi kita sekarang lagi melakukan kegiatan MBK mengajar nih. Jadi kita bagi 4 kelompok, ada yang di dalam kelas 2 sama yang di luar kelas 2. Nah, kalau yang di sana itu lagi nempelin sama plastik ke gambar. Jadi kita melukisnya nggak pakai cat, tapi kita ngelukisnya pakai sampah plastik biar di dalam luar gitu. Kalau yang di sini kita lihat di sini kita lagi praktek sains nih. Jadi kita gimana niup balon tapi nggak pakai ditiup, tapi pakai cuka sama baking soda. Jadi kita bakal belajar reaksi kimia. Dia jadi gas karbon. Di MBK mengajar dan ditempatkan di mengajar untuk teman-teman dari SD. Nah, tadi tuh kita udah ajarin mereka cara nyusun kata, terus kejunya nyanyi bareng kayak pundak, lutut, kaki. Itu seru banget dan gue kayak seneng banget karena bisa dapat kesempatan yang luar biasa ini. Dan tadi juga udah main-main dan anak-anaknya juga pada aktif-aktif banget. Jadi gue bersyukur banget untuk bisa ikut di MBK kali ini. Thank you. Kita main game dulu kali ya. Kurma dari divisi edukasi yang kebetulan jadi PJ kelas untuk kelompok A1. Jadi untuk adik-adiknya di sini sekarang sedang mengerjakan edukasi sosial di mana adik-adiknya membuat kerajinan dari sampah plastik. Perasaannya senang banget tentunya bisa ngajar adik-adiknya dan adik-adiknya antusias banget. Keren. Oke, Hamidah dari kelas 4.
ngajarnya udah selesai, terus anak-anak itu juga udah pada pulang. Tapi nanti kita akan kembali lagi diambil kesenian jam 1 di aula. Tadi kita udah ini cap-cap tangan juga nih, habis tangan nih, lihat apa-apa. Ini lucu. Iya, lucu banget. Mau sholat lagi. Dadah. Edukasi. Iya, bukan kita. Sepatu kita sudah terang badai. Ya. Jadi mau nggak mau kita nyeker. Dan ini bukan berarti kita nggak semangat. Kita bakal tetap semangat soalnya masih banyak banget acara di sini. Betul sekali. Semangat dulu, semangat. Dari SD kita ngajar, alhamdulillah. Tadi ngajar seru banget dan nggak ada kesalahan minor apapun dan kesalahan miss gitu. Alhamdulillah kita ngajar dengan baik dan lancar banget dan juga seneng banget. Sekarang kita lagi rantru. Oke, mantap, semangat. Ada seret ketiga. Bunga. Oh, batu-batuan, 100. Karena kalau kita mengkuling pada tanah akan mengembang. Sibuknya aja. Dua, satu. Lagi. Jadi kita lagi ada MBK bercocok tanam. Tadi tuh udah ada MBK mengajar. Nah, tapi tuh kendala sekarang hujan. Gua logistik so tau. Tadi gua nggak masang terpal, gua masang tenda. Jadi kita basa-basa di sini. Udah diukur belum? Udah ya? Hai, kamu siapa tadi namanya? Asni, Asni lagi bikin gelang tuh, ada kupu-kupunya. Juga. Punya aku? Aku habis bikin gelang sama cincin. Di kelas meronce. Sekarang mau kegiatan MBK Ceria. Kita ngajakin anak-anak di sini, orang-orang di sini untuk have fun, main-main apapun, terus tetap dapat hadiah. Coba orang pertama di sini. Jantur laga tim siapa tadi itu lawan siapa? Fikri lawan si Yuda. Nah, yang satu panjang, yang satu enggak. Kita saksikan kesempatan mereka main hari ini. Silakan Mas Andre.
lagi, benar. Oh, keseruan MBK kali ini pecah sih, karena kita bisa pakai lapangan, kita juga tadi banyak kegiatan yang antusias dari anak-anak dan ibu-ibu yang sangat apa ya, sangat, mereka sangat pengen banget untuk ada kegiatan-kegiatan di sini gitu. Jadi ya mereka kangen sih kayaknya untuk ada kegiatan pengabdian, untuk kegiatan kayak tadi ceria, terus juga kesenian kayak gitu-gitu yang mereka masih, jadi mereka seneng gitu, jadi mereka juga ngerasa ada info dari kita untuk mereka gitu. Oke, thank you, Ban. Thank you. Dia itu clear. Clear. Dan enggak, Ban? Bang, udah. Cuman masih ada harus yang di finishing hari ini. Banget ya. Dadah, see you. Halo, gue Aura sebagai PIC dari MBK Inspirasi. Di pagi hari ini kita lagi ngadain kegiatan MBK Inspirasi yang dibantu sama dosen kita, yaitu Miss Tia sendiri. Terus harapannya dari adanya MBK Inspirasi ini bisa membantu keberlanjutan kehidupan adik-adik kita di Desa Cijantur dari lingkaran pertamanya, yaitu orang tua. Terima kasih untuk kegiatan hari ini ya. Pokoknya pengalaman hari ini tuh nggak pernah lupa ya. Saya ingin mendokumentasikan nih videonya gitu ya, dengan medan yang luar biasa. Saya nggak pernah temuin ini di Jakarta. Terima kasih loh ya. Terima kasih. Wassalamualaikum. Ya sih, dari awal sampai akhir bayinya sih bagus ya, sama kondisi bayi sama ibunya juga sehat. Bagus-bagus semua sih di sini tadi akhirnya. Berarti overall bagus ya? Iya. Ya, pemeriksaannya sangat bermanfaat. Jadi tahu sehat panggilnya bayinya. Oke, selamat kepada teman-teman mengabdi bersama KESMA 2023 atas semua jerih payahnya dan juga dampak yang telah diberikan kepada Bapak Ibu dan rekan-rekan semua di desa ini. Tentunya di tahun ini pastinya ada banyak peningkatan, walaupun saya tidak berada di sini tahun lalu, tapi dari cerita yang ada, saya rasa bahwa dampak yang ditimbulkan di tahun ini pasti akan lebih meningkat dan tentunya lebih baik lagi. Harapan saya ke depannya, ini jangan berhenti, terus tularkan ini kepada adik-adik kalian, dan pastikan bahwa kerjasama yang telah terbangun, bagaimana keberlanjutannya terus dijaga, dan pastinya ke depannya desa ini akan jauh lebih baik, itu di semua, salah satunya adalah andil dari kita semua di mengabdi bersama KESMA. Selamat, terus berjuang, dan tetap having fun. Halo guys, so sekarang MBK kesehatan di sini ada medical check up, ada pengobatan, ada tensi. Ya selamat istirahat sih buat ibu. Bapak-bapak, lansia juga ada, anak kecil juga ada, buat check up kesehatan.
kesehatan mereka. Di sini ada dokter, ada tensi, ada dokter. Ya, umuran 80 tahun. Bapak gejalanya apa, Pak? Itu penyakit mah. Jadi tur itu jadi itu liur penyakit mah. Alhamdulillah, Bu Ibu tiap bulan diperiksa ya kesehatan. Oh, ya. Alhamdulillah, panjang umur, panjang alam. Berkah selamat Ibu. Tapi senang nggak ada layanan dari mahasiswa ini, Pak? Senang nggak, Pak? Oke, udah dapat dua ya, Pak? Dapat dua. Makasih, Pak. Tangan ke atas, tangan ke samping, tangan ke depan, duduknya rapi, keren sholat. Ibu itu menangis, teman-teman. Sedih. Apa kata temannya? Pak. Sayang Putri, siap pertanyaan. Masa sekarang? Kita harus beristighfar. Oke, coba. Beristighfar. Kita di sini dan tetap siap-siap pulang.
sambutan kurang lebihnya. RW Pak Marta Soleh, Mas Aryo Bocai, luangkan seluruh dedikasi, tenaga, pikiran yang masing-masing kita punyai untuk berlangsungnya kegiatan mengabdi bersama KESPA 2023 ini, untuk berjumpa atau bertemu di lain hari, dan semoga tali silaturahmi yang kita kakak-kakak semua, adik-adik semua. Sebenarnya terharu ya, gara-gara 4 bulan di sini itu Desa Cijantur udah ngasih di keluarga, apalagi mandi di sini itu udah jadi rutinitas, dan sekarang kita pergi ke Jakarta untuk kuliah. Iya. Bapak dulu, bapak. Bye. Jelek nat. Bumi, are you okay? You doing good? You good? You good? Your part. Oh, oke, okay, let's go. Kita mau nasihin bareng-bareng. Oke. Okay. Bye guys. Bye, Pa. Gimana perasaannya? Hai. Capek enggak? Capek. Tapi seru, senang kan? Semua. Thank you MBK, thank you Bem. Bye.